Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini kita lagi ada di Garut, lagi dan lagi ke Garut. Nah, Garut ini memang ngangenin banget karena view-nya keren, punya kolam air hangat dan juga banyak banget pilihan resort atau hotelnya. Nah, kita lagi ada di Jalan Cipanas. Kita akan mereview salah satu hotel terbaik dengan view balkon yang keren banget deh. Jangan di skip ya, dan jangan lupa subscribe dulu. Ini dia tampak depan dari Hotel Harmony. Hotel Harmony ini gayanya modern minimalis. Nah, ini kita berada di parkiran depan lobby. Nah, buat teman-teman yang mau nginep di sini jangan sampai takut kehabisan parkir ya, karena area parkirnya luas banget. Buat teman-teman yang lagi liburan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker dan jauhi kerumunan. Nah, hotel ini adalah hotel yang sudah bersertifikat CHSE, yaitu sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang kesehatan, kelestarian lingkungan, keselamatan, dan juga kebersihan. Jadi teman-teman pasti nyaman deh nginep di hotel yang sudah bersertifikat CHSE. Nah, kita check-in dulu. Check-innya cukup mudah. Saya pesan via Traveloka dan nggak pakai deposit ya. Nah, ini adalah gaya dari lobbynya itu minimalis modern. Nah, buat teman-teman yang nunggu check-in, jangan khawatir, di sini banyak disediakan sofa yang cukup nyaman. Ini dia view dari lobby. Dari lobby kita bisa lihat kolam renang dan juga view gunung yang sedikit tertutup oleh bangunan. Nah, ini juga view dari lobby. Jadi ke hotel ini sebenarnya view terbaiknya ada di balkon kamar. Nah, itu pun kalau teman-teman pas banget pilih kamar yang samaan kayak kita. Nanti kita lihat ya kamar nomor berapa nih yang view-nya paling cantik di sini. Kita langsung room tour. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kita nginep di tipe apa, kita nginep di tipe deluxe. Nomor kamar yang kita pesen ini pokoknya view-nya keren banget. Saya bilang sih view balkonnya terkeren se-Garut. Jadi buat teman-teman yang penasaran kita nginep di nomor berapa, nanti saya akan infoin ya. Nah, seperti biasa kita selalu pesen tipe kamar yang twin biar tidurnya nggak desek-desekan. Terus di sini seperti biasa ada teko listrik dan juga jodohnya air mineral, dan ada televisi yang channelnya cukup banyak. Nah, sebelah kiri dari ranjang itu ada rak, nanti kita akan lihat. Terus di atasnya ada AC. Nah, kalau di daerah Cipanas ini memang tidak sesejuk daerah Samarang, jadi AC ini sangat berguna banget. Yuk kita lihat lagi ada apa aja di sini. Seperti biasa kita dapat 2 pasang sendal, dan sebelah kanannya kita dapat juga kulkas kecil. Nah, di sini juga teman-teman bisa nyimpen beberapa makanan ringan atau minuman ringan, jadi seger ya. Nah, di atas dari kulkas ini ada rak. Jadi di sini tuh kalau biasa kita di hotel-hotel tuh kan ada lemari ya. Nah, kalau di sini nggak dapat lemari, cuman dapat gantungan seperti gantungan baju sama rak kecil aja. Sebenarnya kamar tipe deluxe di sini cukup kecil sih ya, tidak sebesar deluxe pada umumnya, tapi cukup nyaman dan view-nya keren banget. Yuk kita lihat kamar mandinya. Nah, pas masuk kita langsung melihat ada 2 buah handuk, amenitisnya cukup lengkap, dan juga ada wastafel dan jodohnya cermin. Di sini juga ada shower dengan air hangat yang cukup lancar. Gaya kamar mandinya tuh minimalis modern ya. Dan ini dia yang paling keren dari hotel ini. Jadi dia punya balkon yang view-nya cantik banget. Ini dia view-nya. View-nya keren banget. Kita bisa lihat kolam renang dan juga Gunung Guntur. Enggak cuman gunung, teman-teman juga bisa lihat bukit-bukit di sebelahnya. Nah, Gunung Gunturnya pun teman-teman bisa lihat dari mulai puncak sampai kakinya. Pokoknya keren banget deh.
Pas masuk kamar terus buka balkon itu sempet speechless banget karena saya kira view-nya itu nggak jauh kayak view lobby atau kolam renang. Tapi pas masuk, teman-teman akan lihat view sekeren ini, dan view ini nggak bisa kita dapat dari sudut manapun di Hotel Harmony ini kecuali dari balkon kamar. Dan balkon kamar pun nggak semua kamar tipe deluxe itu punya view sekeren ini. Nah, kita nginep di kamar 212, kita juga akan ngasih info beberapa nomor kamar yang view-nya juga mirip kayak gini, pokoknya keren banget deh. Nah, itu yang kita lihat adalah kolam renang Hotel Harmony. Kolam renangnya cukup besar, nanti kita akan jalan-jalan ke sana ya. Morning view, ini adalah view pagi di Hotel Harmony. Di Hotel Harmony ini selain punya balkon, juga dia punya kaca yang cukup besar atau jendela yang cukup besar, dan juga ada sebagian yang bisa dibuka. Jadi sirkulasi udaranya cukup bagus dan juga pencahayaannya bagus banget. Kalau teman-teman lihat di kamera atau di video ini, si gunungnya tuh kayak jauh, terus kayak kecil. Kalau teman-teman di sini lihat langsung dari balkon, itu sebenarnya si gunungnya gede banget, kayak di depan kamar gitu. Pokoknya bagus banget. Jadi sudut mata kita sama sudut pandang kamera tuh beda jauh ya. Nah, dari sini kita bisa lihat view Gunung Guntur, tapi juga di kaki Gunung Guntur itu ada banyak banget batu-batuan. Nah, kita tuh sempat penasaran, akhirnya kita datengin ke tempat itu dan ternyata deket banget. Itu posisinya di belakang Hotel Harmony, bahkan kalau jalan kaki pun bisa. Nah, di situ tuh ada tempat wisata yang bagus banget deh buat spot foto, dan juga ada tempat makan yang murah banget tapi view-nya keren. Nanti kita akan review terpisah, nanti link-nya akan saya simpan di deskripsi box. Ini adalah nomor kamar yang sejajaran dengan kamar kita. Walaupun begitu pasti sudut pandangnya berbeda karena posisi kamarnya yang berbeda. Misalnya ada yang di ujung, di tengah, atau di pinggir. Nah, kalau pengen banget samaan kayak kita kamarnya nomor 212. Atau teman-teman bisa pilih 2110 yang sebelahannya, atau 216 juga sebelahan, karena 214 nggak ada. Jadi pilih kamar-kamar yang genap aja, karena yang ganjil itu view kamarnya nggak dapet view Gunung Guntur dan juga kolam renang. Kita review kolam renangnya. Di sini ada beberapa kolam renang dan kolam renangnya tuh air hangat langsung dari Gunung Guntur, jadi bisa untuk kesehatan. Dari kolam renang ini juga kita bisa lihat view gunung, tapi memang tidak seluas waktu di balkon ya view-nya. Tapi di sini udah enak banget berenang melihat view sekeren ini. Hotel Harmony ini hanya 2 lantai, jadi tidak tinggi, cuman penataannya bagus dan modern, jadi terkesan mewah. Apalagi kalau malam hari, karena lampu-lampu nyala, nanti kita akan lihat ya pas malamnya. Dan di sini juga ada tempat untuk teman-teman duduk-duduk santai atau bisa dijadiin spot foto, bagus banget deh pokoknya. Nah, dari sini sebenarnya juga kelihatan view gunungnya, jadi bisa dipakai untuk ngopi-ngopi cantik sambil melihat view pool dan juga Gunung Guntur. Nah, di Hotel Harmony ini dia punya beberapa kolam renang. Ada 2 kolam untuk dewasa yang ukurannya cukup besar, dan juga ada 2 kolam untuk anak-anak. Nah, di kolam anak-anak ini juga ada beberapa mainan yang cukup menarik deh. Jadi ada seperti perosotan, jadi pasti si kecil betah. Selain kolam renang, di sini juga ada jacuzzi. Jadi buat teman-teman yang pengen berendam, nih bisa. Di sini tuh airnya panas semua sih sebenarnya, air hangat. Cuman jacuzzi ini suhunya lebih panas dibanding kolam yang lain. Jadi enaknya sih malam-malam ya, sambil menikmati suasana dan berendam air hangat tuh enak banget ya pokoknya. Nah, di sini juga ada kolam yang sangat dangkal, jadi untuk batita atau balita, buat teman-teman yang punya bayi yang pengen main air nih bisa dipakai ya, biar nggak khawatir karena sangat dangkal.
Ini yang kita lihat adalah view dari kafe atau restorannya Hotel Harmony. Jadi kita bisa melihat Gunung Guntur dan juga kolam renang. Cuman gunungnya lagi ketutup kabut ya. Nah, di sini suasananya lebih outdoor, tapi ada juga restoran yang indoor. Dari kafe ini juga teman-teman selain lihat Gunung Guntur dan juga pool bisa lihat taman dari Hotel Harmony yang cukup cantik. Nah, di sini juga ada gazebo yang bisa dipakai untuk ngopi-ngopi cantik sampai santai dan juga menikmati suasana yang ada di sini. Nah, di sini juga banyak bunga-bunga yang cantik banget. Jadi pokoknya bagus banget deh buat santai dan juga bisa dipakai untuk spot foto. Hotel Harmony ini mempunyai taman yang cukup cantik dengan beberapa bunga dan juga penataannya bagus walaupun nggak terlalu luas. Nah, dari taman ini juga kelihatan gunung, jadi teman-teman bisa menikmati suasana taman sekaligus melihat view gunung dari sini. Di sini tuh disediain beberapa kursi taman untuk santai, terus ini tuh suasananya habis hujan gitu, jadi seger banget tanamannya. Nah, kalaupun hujan teman-teman bisa tetap berenang karena di sini kolamnya air hangat. Jadi di sini ada playground. Jadi kalau teman-teman mau main di sini bisa nih. Walaupun permainannya tidak banyak tapi tetap seru loh. Nah, di taman ini juga ada deck. Jadi teman-teman bisa foto dan juga lihat pemandangan yang kece banget dari sini. Jadi dari deck ini teman-teman bisa lihat 3 view sekaligus, yaitu ada taman, kolam renang, dan juga Gunung Guntur. Dan juga bisa dipakai buat spot foto karena bagus banget. Kalau teman-teman lihat nih sebelah kanan ada kursi ungu, itu adalah tempat penjual snack. Jadi seperti pool bar gitu, teman-teman bisa beli cemilan di dekat kolam renang. Nah, dari deck juga kelihatan Gunung Guntur, keren banget ya. Kita jalan-jalan lagi. Nah, ini adalah area dari restoran Hotel Harmony. Nah, kalau ini adalah area yang indoor dan juga ada area yang outdoor. Nah, untuk temanya sendiri di Hotel Harmony ini dia tetap konsisten dengan tema modern minimalis termasuk di restorannya. Nah, yang kita lihat ini adalah areanya outdoor. Kalau teman-teman makan di sini ini bisa lihat pemandangan kolam renang dan juga Gunung Guntur dari sini. Yang teman-teman lihat ini adalah bar untuk parasmanan atau tempat parasmanan. Jadi kalau teman-teman sarapan ini bisa di sini dan duduknya teman-teman bisa pilih aja mau indoor atau outdoor. Nah, dari sini juga tetap kelihatan Gunung Guntur dan juga kolam renang. Nah, ini juga termasuk area restoran. Jadi kalau di sini tuh lebih formal ya karena pakai sofa, atau teman-teman juga pengen yang lebih santai bisa di outdoor. Pokoknya banyak banget deh pilihannya yang pasti tetap nyaman. Nah, kalau yang kita lihat ini adalah gedung yang bisa teman-teman pakai untuk acara pernikahan atau pelatihan atau juga rapat. Jadi teman-teman bisa sewa ini untuk acara. Ini adalah suasana malam dari Hotel Harmony. Jadi saya seneng banget di hotel ini karena malam pun kita bisa explore dan tetap bisa berenang karena airnya hangat.
Di hotel ini kalau malam lampunya nyala-nyala dan itu bagus banget ketika lampu berpadu dengan gedung itu terkesan seperti mewah ya, dan saya nyaman banget ya waktu malam di sini. Kita mulai bahas harga. Nah, untuk weekend itu harganya Rp785.000 dan untuk weekday Rp660.000. Harga sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kebijakan hotel, atau juga kalau sedang ada event, hotel ini bisa sangat murah, bisa Rp150.000 atau Rp200.000-an kalau sedang ada epic sale atau flash sale dari Traveloka, atau juga bisa jadi harganya jadi naik 2 kali lipat kalau lagi high season, misalnya tahun baru, Natal atau Idul Fitri. Jadi harga pasti selalu berubah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin segitu aja. Semoga informasinya bermanfaat. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama atau bisa jadi berbeda, silahkan tinggalkan pesan di komentar. Jangan lupa subscribe dan follow IG Kayla Rumah yang linknya ada di deskripsi box. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.